kita siapkan dulu bumbunya semuanya, yaitu ada ini, ada telur, terus lagi ada mie sedap ya. Kita memasak hari ini sebisanya ya, karena ditinggal sama istri ya. Kebetulan sebenarnya saya itu tidak bisa memasak sama sekali ya. Kita mencoba tantangan hari ini untuk memasak, walaupun ditinggal istri, saya harus bisa memasak ya. Nggak tahu nanti rasanya seperti apa ya. Oke. Brambangnya ini digoreng dulu teman-teman, bawang merahnya sama ini lombok ya. Ini menurut versi saya loh ya, gak tahu ini seperti apa rasanya, yang penting ini menurut versi saya loh ya. Mudah-mudahan enak, mudah-mudahan. Aduh teman-teman, aduh brambangnya gosong, agak sedikit gosong ini teman-teman. Mana ini? Ini karena apa itu, apinya kebesaran ini kayaknya. Aduh. Ternyata masak itu ya tidak gampang teman-teman. Makanya jangan ini ya, jangan menyepelekan seorang perempuan memasak ya. Sebenarnya memasak itu kalau tidak punya ini, tidak punya skill ya, sulit sekali. Ini telurnya digoreng ya. Telurnya digoreng. Yang matang dulu. Habis itu dikasih air. Ya, diaduk-aduk dulu. Terus biar ini biar matang, sedikit matang dulu ya. Ini kita mau buat mie goreng ini. Seperti istri saya yang biasanya kan, saya sukanya mie goreng sedap itu. Nah, ini saya mencoba untuk membuat sendiri ini ya. Coba enak enggak sama buatan istri saya, enak mana gitu ya. Tapi ini saya bingungnya seperti ini, apa itu biasanya istri saya itu pasti dikasih gula sama ini ya, sama apa itu, sama apa Royco ini loh, ini dikasih seberapa ya, ini bingung saya, ini dikasih semuanya aja gimana ya, nanti ini rasanya agak karu-karuan nanti. Coba sedikit aja. Ini apa ini? Royco ayam ini.
Masa dikasih ini? Maksudnya yang enggak ini? Gak jadi enggak. Dikasih garam sedikit, dikasih garam sedikit. Oke, kita aduk-aduk dulu biar ini. Airnya agak kurang. Oke, sudah jadi. Siap kita santap buat sarapan pagi ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita makan ya. Coba. Ya, lumayan lah buat pemula, walaupun agak ini, agak sedikit kebanyakan garam sedikit, jadi rasanya agak asin-asin gimana gitu. Tapi jujur masih enak, masih enakan buatan ini istri saya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Tetap stay tune terus di channel kita ini, Bang Yus New Family ya, dan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.